Jadi kan udah diprediksi dari awal bahwa virusnya itu nggak akan pergi. Ya. Tapi kita akan menjadi lebih kebal, lebih siap. Akibatnya nanti, sama dengan penyakit-penyakit lain, badan kita itu udah memberikan respon. Jadi dia kalau masuk lagi si kumannya, ya udah, tentara kita siap siap menjawab tantangannya si virus itu. Kan Ya, yang sayang sekarang ya, Dok ya. Ya. Jadi sekarang kan ada yang bilang bahwa itu flu biasa, flu biasa. Gue bilang, ya bukan. Masih beda nih. Kenapa? Karena flu biasa yang dimaksud itu udah puluhan ratusan tahun tuh. Nah, ini kan baru setahun. Jadi dia bukan belum biasa, dia baru new kids on the block itu. Badan kita baru belajar memberikan respon. Membentuk antibody, itu satu. Yang kedua, penularan masih terjadi. Gitu loh. Masih kesana kemari itu virusnya. Dan masih banyak juga data-data baru yang masuk. Baik itu sifat virusnya, obat apa yang kita bisa gunakan, vaksinnya udah sampai mana, siapa yang mengerjakan dan keberhasilannya berapa persen, itu semua masih evolving. Data-datanya masih terus berubah.